Itu ketika kita besok meninggal dunia di dalam kubur, kita bukan ditanya berapa banyak rekening kita, gak bakalan ditanya mobil kita apa, gak bakalan ditanya tentang duniawi yang kita miliki. Tetapi kita bakal ditanya tentang sholat kita, tentang ibadat kita, tentang kebersihan hati kita. Maaf, ditanya partainya apa juga kita gak bakalan ditanya. Kita gak bakalan ditanya nyoblos siapa, partai apa, calon yang mana, gak bakalan ditanya. Begitu. Tapi kita bakalan ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa kamu ngotorin hati kamu? Kenapa kamu mendengki? Kenapa kamu mencaci? Kenapa kamu keluarkan kata-kata yang haram? Kenapa kamu menipu? Kenapa kamu membuka aibnya orang lain? Nah ini besok yang urusannya hari kiamat berat dan dahsyat. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu hasibu anfusakum. Audit diri kita selagi kita masih di dunia ini dari sekarang. Ya, sebelum kita meninggal dunia.